Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Cerita Aku dan Kamu. Ini adalah satu podcast di mana inisiatif untuk bagi diri aku sendiri dan tempat untuk aku nak meluahkan, tempat aku nak sharekan benda-benda yang aku pendam selama ni, benda-benda yang aku fikir selama ni yang tak selesai-selesai. So, untuk this episode, aku nak share mengenai satu kehilangan yang sangat besar dalam hidup aku, which is iaitu pada tahun 2014 ketika aku di semester akhir diploma, semester 5 diploma waktu tu 2014, aku dapat berita kehilangan seorang yang penting dalam hidup aku yang bergelar Abah. Ni gambarnya, gambar mak aku dan juga Abah, arwah Abah. Waktu ketika ini waktu kami bercuti di Chiang Mai pada tahun, tak ingat, tak, memang aku tak ingat daripada tahun lama dah, lama dah gambar ni. So kalau macam korang tengok kisah aku daripada episod 1, macam mana arwah Abah berkahwin dengan mak, kan? So korang kena pergi balik dekat episod 1. Lepas tu for this episode, aku nak cerita mengenai kehilangan seorang Abah. Okay, jujurnya aku membesar dengan Abah. Macam mana nak cakap? Sebab daripada pengalaman kecil aku lagi, aku kurang rapat dengan arwah Abah. Sebab waktu tu aku lebih rapat dengan mak. Okay, dengan mak. Sebab arwah Abah kerja sebagai pemandu lori. So dia perlu bawa lori daripada Malaysia ke Thailand. Lepas tu dia ada isteri lagi, kan, isteri nombor satu. Jadinya dia perlulah berlaku adil untuk minggu ni dekat isteri nombor satu, minggu depan dekat isteri nombor dua. So waktu bersama dengan Abah tu adalah tersangat limit, tersangat batas. So aku lebih rapat dengan mak aku. Daripada kecil pun aku macam tak rapat dengan Abah. Sebab mungkin anak lelaki kot, anak lelaki, kan. So waktu aku kecil, arwah Abah memang bekerja, hardworking. Dia bekerja keras untuk family. Sebab dia ada dua family yang perlu dia memberi tanggungjawab, memberi tumpuan, perhatian. So tapi kehadiran Abah dalam hidup aku sangat memberi satu, untuk aku bekerja. Maksudnya kehadiran dia dalam hidup aku adalah memberi aku kesedaran untuk mencari rezeki. Macam mana dia rajin untuk mencari rezeki. So arwah Abah dulu pernah masuk ward dan warded di hospital Hat Yai waktu tu. Sebab waktu tu seingat kami adalah kami empat anak, anak beranak, arwah Abah, mak, aku dan juga adik aku ni, kami berempat. Naik kereta lah, naik kereta daripada Jitra tu masuk ke Sadau, Hat Yai apa semua ni, untuk beli barang niaga mak aku ni. Lepas tu ada satu pasar market dekat Hat Yai. Abah masuk dalam toilet dalam pasar tu, and then kita orang tunggu dalam kereta. Kita orang tiga anak-anak tunggu dalam kereta. Macam lama betul dia dalam toilet. Memang lama. Lepas tu tak tahu macam mana, ada orang datang kat kereta kita orang lah, kan. Mungkin Abah bagi informasi kot apa, kan, tak tahulah. Ada orang datang kat kereta kita orang, kata Abah ni jatuh kat dalam toilet dekat pasar tu. So mak pergi, aku dengan adik aku still dalam kereta. So mak pergi apa semua, dia orang panggil ambulans apa semua. So mak kata Abah memang dah rebah dalam toilet, dalam toilet dekat pasar tu. And then yang aku tahu, pumpam-pumpam yang aku tahu, after that dia orang panggil macam ambulans lah apa semua, bawa pergi ke satu klinik. Klinik tu cucuk lah untuk ubat kebas ke apa ke, lepas tu tak boleh juga. And then klinik hantar Abah naik ambulans pergi ke hospital besar Hat Yai. So dia kena wadid masuk dalam situ, masuk dalam hospital tu lah. So bila doktor check apa semua tu, rupanya ada saluran darah beku yang tersumbat pada pada saluran darah beku
tersumbat pada saluran dia dekat kaki. So doktor terpaksa tembak saluran tu untuk melancarkan semula darah tu kan. Lepas tu mak kena sign lah beberapa dokumen apa semua, sebab dia melibatkan orang asing yang masuk ke hospital negara lain. Faham tak? Ya, lepas tu kena sign, lepas tu kos rawatan apa semua lagi. Lepas tu mak minta sebab mak aku adalah orang Thailand, warga negara Thailand. So dia boleh minta, dia ada keistimewaan dia orang sendiri tau pasal hospitality apa semua benda ni. And then arwah wadid lama jugalah dekat hospital tu, lama. So aku sempatlah pergi tengok. And then lepas tu jiran belah mak aku, mak nombor satu tu, okay, jiran yang belah nombor mak nombor satu tu, dia dapat tahu yang abah masuk hospital apa semua, sebab adalah kenalan, sebab kawan-kawan dia, kawan-kawan abah ni adalah orang-orang yang bawa lori juga. So dia menyampaikan berita ni jugalah kepada bini nombor satu tu. Lepas tu dia pun datanglah melawat abah. Lepas tu dia orang bawa aku balik ke sana kan. So adik aku je stay dengan arwah abah dengan mak, sebab waktu tu adik aku masih kecil lagi. So akulah dibawa balik masuk ke Malaysia, dijaga oleh mak nombor satu, which is mak aku jugalah kan, mak nombor satu, bini nombor satu. So aku dijaga oleh dia lah. So waktu tu aku macam every night aku macam menangis sorang-sorang. Aku tidur, aku menangis sorang-sorang. Aku cuba untuk tidak menangis secara ada bunyi, sebab aku macam mana sebab waktu tu sebab kita rapat dengan mak, faham tak? Kita nak mak. So bila situasi ni berlaku, kita nak berada dengan mak. Okay, oh, aku jadi sebab pula bercerita benda ni. Lepas tu dan waktu tu aku berada dekat rumah mak nombor satu dan dijaga oleh dia. Mak nombor satu sangat baik, betul, sangat baik. Kita orang tak ada pun istilah yang macam mak tiri yang macam jahat ke tak, tak ada. Aku rasa itu zaman bila entah punya stereotype. Tapi mak, alhamdulillah, bini nombor satu abah ni, which is mak aku juga, sangat baik, jaga aku dari kecil sampailah sekarang. Memang baik. Jumpa sekarang ni, jumpa pun macam pergi bersalam dengan dia raya ke semua kan, jumpa salam tangan dia, dia akan cium pipi. Macam tu. Memang baik, dia memang baik. So, tapi cuma waktu tu macam kita rasa macam aku sanggup tidur kat hospital, faham tak? Sebab nak berada dengan abah dengan mak, faham tak? Tapi waktu tu aku dah tak boleh masuk Thailand because tak ada orang nak bawa aku masuk ke Hat Yai lagi untuk pergi melawat abah. Sebab waktu tu dia orang nak pergi tengok juga, sebab abang aku pun nak pergi tengok abah kat sana. Tapi tak bolehnya, abang aku ni kerja askar, so askar dia tak boleh masuk ke negara lain sesuka hati, faham tak? Dia kena ada surat apa benda dah, kelulusan daripada orang atasan lah. So terbantuklah hajat aku, keinginan aku untuk nak melawat abah dekat hospital waktu tu. So sampailah berapa minggu jugalah, seminggu dua minggu jugalah, betul, bawa abah keluar hospital dan dijaga oleh mak akulah. Dia letakkan abah dekat Jitra. So dijaga oleh mak akulah sebab nak kena pergi check up apa semua, nak kena masuk hospital balik apa semua. Sebab waktu tu bersyukur adalah nasib baik abah jatuh dekat Thailand. Sebab doktor dekat Thailand, kepakaran dia orang adalah lebih tinggi. Bukan aku nak condemn Malaysia punya kepakaran perubatan ke apa ke. Dekat Thailand dia orang terus ambil keputusan untuk okay, nak buat tak nak buat. Kalau nak buat, sign dokumen ni, doktor terus buat, masukkan dalam bilik operation apa semua, terus buat. Dia orang tindakan yang cepat dan pantas. Okay, so kalau kat Malaysia kena pending apa semua kan, so banyak proses yang macam aku tak tahulah kenapa, dia macam slow lah, macam tu lah. So bersyukur juga sebab kejadiannya abah jatuh tu dekat Thailand. So dia punya segi perubatan dan sebagainya, dia orang sangat laju. Okay, lepas tu itu boleh aku ceritakan macam pasal abah. Lepas tu Lepas tu pada aku tahun 2014, waktu tu aku semester 5 akhir, semester akhir diploma. So kita orang ni ada macam final project, macam macam aku ambil macam film, course film kan. So kena buat short film.
And then aku as a director dalam group tu. So aku ada lead leader lah dalam group aku tu. So tak ada aku siapa nak direct story naskah tu, sebab aku pun tulis skrip untuk naskah yang final project tu dengan kawan-kawan yang lain lah. Okay, lepas tu waktu tu dapat tahu yang okay, before kejadian tiga hari, seingat aku tiga hari ataupun dua hari sebelum hari kejadian, arwah abah call. Aku ingat lagi masa, ya Allah, sampai sekarang aku ingat lagi suara abah macam mana, intonasi suara dia macam mana. Dia call, dia kata bila nak balik Mai ni, nak kena pi renew passport. Dia kata nak pergi renew passport sebab waktu tu kita orang plan nak balik ke Bangkok, nak balik kampung lah dekat Bangkok. Dan dia, arwah abah sangat suka dan sangat excited bila nak balik ke Thailand, nak balik Bangkok, nak balik kampung mak. Dia suka sebab dia suka berjalan. Arwah ni suka berjalan. Lepas tu aku cakap okay, nah, tengoklah minggu depan ke apa kan nak balik. Sebab sekarang tak boleh sebab ada final project, tak boleh, ada assignment. So okay, dia faham. And then suddenly keesokan harinya dia nak balik rumah bini satu. Tapi before dia nak balik tu, dia kena singgah hospital Alustar dulu. Sorry, bukan hospital Alustar, hospital Sultanah Bahiyah. Yalah, kat Alustar lah, untuk pergi check up dia punya kesihatan. Okay, so dia pergi seorang. Mak aku cerita waktu tu, mak aku cakap nak mak aku teman tak. Lepas tu dia kata tak apa, dia nak pergi seorang. Lepas tu dia dah pergi check up seorang-seorang dia. Lepas tu dia drive, dia balik ke Alustar, which is rumah isteri nombor satu. And then dia nak mandilah. Tapi before dia nak masuk toilet mandi tu, menurut adik aku yang mak sebelah sana tu, dia cakap abah sebelum nak mandi tu, abah makan tembikai sebiji. Dia makan tembikai sebiji. Lepas tu baru dia masuk mandi. Bila masuk mandi semua tu, mungkin dah settle berak ke apa ke, tak tahu lah. Dia nak bangun daripada jamban, dia keluar dari toilet tu, dia tergelincir mungkin toilet. Sebab toilet berair, basah kan, selicin. Dia terjatuh. Bila terjatuh tu, darah penuh. Maksudnya darah keluar dekat lubang cubur apa sih, penuh. Darah penuh dekat lantai. Lepas tu macam waktu ada kat kampung itu, waktu tu adalah adik aku dengan mak belah sana. Okay, adik belah sana lah. Adik belah sana dengan mak belah sana. Dia macam, apa yang abah macam lama sangat ni? So dia pergi tengok kat toilet, tolak pintu, rupanya ya Allah, berdarah dah. Lepas tu dia orang turun kat ambulans datang semua ni, bawa terus masuk ICU. Waktu tu abah terus masuk ICU. Lepas tu kita orang tak dapat berita lagi, aku tak dapat berita lagi. Kemudian aku dapat satu panggilan yang katakan daripada mak aku. Mak aku cakap abang aku yang belah sana tu call mak aku. Dia kata abah masuk hospital, masuk ward, berdarah penuh apa semua ni, kata. So mak aku pun tengah underway nak pergi ke hospital dengan adik aku. Lepas tu waktu tu mak aku pergi hospital dengan teksi, tak silap aku. Sebab waktu tu mak aku tak confident untuk drive lagi. Ya, aku rasa naik motor ke naik teksi, aku tak sure benda ni. Lepas tu aku pun macam ambil keputusan untuk nak balik. Yes, aku nak balik sebab abah dah masuk ICU. So nak pergi melawat. So bila aku balik, sampai je aku naik bas. Waktu tu aku naik bas, kawan aku ingat lagi Azam, dia hantar dekat Section Shah Alam kot, Station bas Shah Alam. Dia hantar aku naik bas malam. Pagi pun sampai Alustar. Pagi tu aku terus macam mana aku pergi hospital, aku tak ingat aku pergi hospital macam mana. Tapi aku terus sampai ke hospital. Maksudnya aku tak singgah rumah dulu. Aku sampai hospital, ramai adik-beradik apa semua ada depan ICU tu. So aku salam apa semua. Lepas tu aku diberi peluang untuk masuk melawat abah. Waktu tu ICU tak boleh masuk ramai. So dia macam dua orang macam tu. So aku masuk melawat abah dan sedih lah cerita bapak ni. Dan waktu tu dekat katil abah tu, diorang dah pasang surah Yasin.
dia dah pasang surah Yasin dekat dekat komputer. Lepas tu keadaan abah waktu tu berselimut. Lepas tu dia orang pakaikan macam oksigen apa benda lah, pakai tiup, banyak tiup. Lepas tu abah duduk, abah baring kat situ tak bergerak. Lepas tu aku duduk kat sebelah, aku baca doa untuk dia. Aku bisik kat dia untuk dia strong, untuk dia bangun. Lepas tu tapi dia tak sahut. Tapi dia tak sahut. Lepas tu tapi kita dengan harapan yang macam abah akan bangun lah. Dengan jari dia pun dah diketik-ketik dengan wayar apa semua kan. So aku dengan waktu tu dengan harapan yang macam untuk dia bangun, untuk dia kembali sihat. Sebab waktu kecil aku tak ada masa untuk untuk nak bermanja dengan dia. Dia pun sibuk bekerja kan. Waktu dah dia dah tua, dia tak bekerja, dia sakit ni, baru ada masa nak bermanja dengan dia. Macam sangat sekejap Allah pinjamkan waktu-waktu momen untuk aku bermanja dengan abah, sangat sekejap. Waktu waktu dia dah tak bekerja, dia dah tak larat, dia dah sakit, baru aku dapat peluang untuk nak manja-manja, nak bergurau dengan dia. Waktu kecil-kecil dulu tak dapat. Bukan tak dapat, sebab dia sibuk bekerja, tak ada masa sangat dengan family apa semua. Sebab kita faham keadaan family kita orang yang bukan bukan senang macam orang lain yang ada duit. Kita macam kena bekerja, kena bekerja. Sampai sekarang pun mak aku bekerja. Lepas tu aku adalah ambil gambar dia sekeping dua keping. Tapi gambar waktu dia dalam ICU tu dah hilang agaknya. Sebab itu dalam telefon lama, dah hilang. Lepas tu dah habis semua tu, aku keluar, orang lain pula masuk. Lepas tu aku dapat panggilan daripada sepupu aku yang daripada Thailand. Semua-semua call macam minta sabar apa semua, strong. Lepas tu aku sekejap je, waktu tu memang sekejap je dekat dekat Kedah. Sebab aku kena balik ke UiTM, balik balik ke Shah Alam untuk nak uruskan project, final project. Betul, sebelum nak pergi tu aku cakap ke abah yang macam nanti cik balik, nanti cik balik mai tengok abah. Abah bangunlah, cik kena balik dulu, nak kena settle assignment. Nanti dah habis settle shooting assignment semua, cik balik mai tengok abah. Tapi ternyata itulah hari hari terakhir komunikasi aku terakhir dengan arwah abah dan ICU. Itulah hari-hari terakhir. Betul dah tak ada peluang tu. Lepas tu bila aku balik ke UiTM, aku terus shoot. Minggu tu memang terus shoot. Minggu kita terus shooting satu hari. Sorry, satu hari dua hari tak seingat saya, dua hari. Dua hari. Lepas tu sudah habis shoot, balik dah wrap semua, tidur, tidur kat college. Dah tidur, esok pagi bangun, mak aku call. Mak aku kata, ni nak habak mai, abah dia tak ada. Lepas tu aku macam, eh aku tak percaya benda ni. Tak percaya benda ni sebab aku dah janji dengan dia yang aku nak pergi tengok dia. Sebelum, aku nak dia sihat, aku nak dia bangun, aku nak dia sedar, faham tak? Mak kata abah dia tak ada. Dia kata, aku macam terdiam. Aku tak tahu waktu tu aku macam, aku tak tahu nak cakap apa. Aku cuba untuk terima hakikat, ini adalah realiti. Ini ya, ini adalah realiti. Kena terima benda ni. So aku aku letak phone, kata tak apa, nak balik. Kata nak balik, nanti nak telefon abang. Sebab abang tu abang aku lah, abang yang yang mak sana lah. Sebab nak telefon Ba'an, kata mungkin sebab mak kata Ba'an pun on the, dah balik ke KL. Waktu tu Ba'an kerja dekat Kelang, so dekat je lah dengan aku. Lepas tu aku tak phone, aku cakap ke kawan aku Azam tu, budak bilik aku, abah aku dah meninggal dunia. Aku cakap abah aku dah tak ada.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So tak apa, kau pergi mandi, nanti aku hantar kau pergi stesen bas. Waktu tu Azam ada kereta. Dia sangat membantu aku. Aku mandi apa semua. Lepas tu waktu tu ada kelas, pagi tu ada kelas arwah Dr. Mas. Lecturer aku ni pun dah meninggal dunia dah, Dr. Mas. Arwah pun sangat baik, sangat baik. So aku pergi dekat masuk kelas. Aku tak sign apa semua, aku jalan. Aku terus pergi ke dia kat depan. Dia tengah mengajar kat depan. Aku terus pergi kat dia, aku cakap dia, Dr. Mas, saya minta izin nak balik, nak balik kampung. Arwah abah saya meninggal dunia. So okay, tak apa, awak boleh balik, kata. So aku terus keluar daripada kelas. Semua tengok aku waktu tu. Aku tu keluar dari kelas. Lepas tu kawan-kawan yang lain macam Jasmine, Nabila, dia macam ikut keluar, ikut aku keluar juga, nak bercakap dengan aku. Sebab Yasmin, Nabila antara kawan yang pernah jumpa abah lah, pernah jumpa abah. Kawan macam dia pun dah macam family kan. Abah pun anggap dia macam family, anak-anak abah juga. Lepas tu dia pun nangis, kena nak ikut balik, dia kata. Lepas tu aku cakap, tak yalah, korang duduk, korang study dulu, tak apa ni, nanti aku settlekan. Dia kata aku nak kena balik cepat. Okay, tak apa. Tu dia pun nangis, dia nangis. Lepas tu Azam ni hantar aku pergi ke stesen bas. Dan sebelum nak hantar ke stesen bas tu, aku call Baan, aku call abang aku. Abang aku, dia kata dia baru je sampai daripada Kedah sampai ke Kelang. Dia baru je sampai. Lepas tu dia kata lepas tu abang aku kata, okay tak apalah, dia nak ambil aku dekat sini. Lepas tu kawan aku tu hantar aku ke stesen bas tu, nanti abang aku datang ambil kat situ. Lepas tu aku balik berdua saja dengan abang aku ni, berdua saja naik kereta dia balik ke Kedah, ke Alustar, nak ke bumi dekat Alustar, kat kampung. Lepas tu waktu tu kita bertolak pagi. So dia orang cakap dia orang nak ke bumi asar. So sempatlah untuk kami balik. Kami dua adik beradik balik, sempatlah. And suddenly dia orang kata dia orang nak cepatkan ke Zohor. Kau bayangkan sepanjang perjalanan nak balik ke Kedah selama 7-8 jam, 6-7 jam macam tu. Aku dalam kereta dengan abang aku, kita dua-dua tak bercakap. Tak bercakap. Kita cuba, mungkin tak tahu lah, daripada side aku, aku tengah nak menahan air untuk tidak keluarkan air mata. Sebab bila aku bercakap dalam keadaan yang tengah sebab, nanti dia automatik akan menangis. Jadinya aku tak tengok abang aku. Abang aku cuma drive je. So aku banyak tengok cermin kat luar, aku tengok luar tingkap. Ya, lepas tu dah sampai, dia orang ke bumi kan cepat. Mak aku cakap dia orang nak ke bumi pukul lepas Zuhur. Sebab asal macam nak tunggu kita orang macam lama, sebab kena ke bumi cepat. Lepas tu dia orang ke bumi lepas Zuhur. And then kita orang sampai betul-betul lepas ke bumi. Maksudnya kita orang lambat. So tiga adik beradik ni je yang tak dapat jumpa, tak dapat diberi peluang untuk mandi jenazah, turunkan jenazah ke liang lahat, cium arwah aku, abang aku yang duduk kat sebelah ni, Baan, dengan satu abang aku yang duduk kat Pahang, Bayan. Ya, Bayan. Kita orang tiga orang je tak dapat peluang macam anak-anak lelaki lain yang dapat. Lepas tu dah lah, itu adalah hari terakhir jumpa abah waktu kat ICU. Lepas tu tak dapat mandikan dia. Aku nak sangat mandikan dia, aku nak sangat cium dia. Lepas tu aku tak dapat mandikan abah untuk kali terakhir, tak dapat peluk dia. Aku rasa macam aku tak diberi peluang tu. Benda ni sampai ke hari ni aku rasa macam aku sangat rugi sebagai anak lelaki, sebagai anak sulung. Aku sangat rugi sebab aku tak dapat peluang ni. Lepas tu bila sampai tu aku tengok ramai orang kat kampung, kawan-kawan sekolah pun ada datang juga. Sebab arwah abah sangat baik dengan kawan-kawan aku.
So kawan-kawan aku ada datang juga ziarah. Lepas tu aku tengok mak aku. Mak aku tak nangis. Mak nombor satu tu pun tak nangis juga. Tapi kita tak tahu kan hati diorang kan. Sebab diorang isteri, isteri kepada arwah. Lepas tu dah sekali aku dengan abang aku yang yang baan ni, kami berdua je yang pergi ke kubur. Sebab waktu tu orang dah selesai dah ke bumi, kami dua pergi ke kubur. Kami lambat sebab dia orang nak cepatkan tanda jenazah. So kami lambat. Aku pegang hari ni aku macam aku sangat-sangat rugi. Sebab tak dapat salam apa, tak dapat cium apa, tak dapat weh, tak dapat semaingkan dia, tak dapat mandikan dia, tak dapat baca doakan dia, tak dapat turunkan dia ke dia lahat. Hari terakhir aku nampak abah dekat ICU. So aku hanya dapat baca doa kat dia, Al-Fatihah, siramkan dia air dekat kubur. Itu je. Itu dah habis. Dah habis tu, dah habis tu kita orang makcik kita orang lah, Mak Lang dengan Pak Lang ni ajak mak okay, dengan kita orang adik-beradik ni pergi tidur rumah dia malam tu. Sebab dia pun kesian lah. Mak Lang aku pun dah meninggal dunia dah, arwah dah. Mak Lang aku tu kakak kepada arwah abah. Lepas tu kita pergi tidur kat dia, kat rumah dia, kat gua Cempedak. Lepas tu malam tu dalam toilet pun aku menangis. Aku cuba buka shower kan, aku cuba buka air kot kuat tu, aku menangis dalam toilet. Lepas tu tidur pun aku tidur mengiring, aku menangis pelan-pelan. Tapi aku dengar lah mak aku pun menangis juga. Tapi kita macam dalam bilik tu tiga anak-anak macam diam. Diam. Mungkin kita tengah nak sembunyikan perasaan kehilangan waktu tu. Itulah. Lepas tu sampai sekarang kita orang anak-anak, tiga beranak cuba kuat tanpa abah, tanpa kasih saya seorang abah lagi. Dan aku rasa macam kilau sangat. Sebab waktu tu di hujung usia abah, abang meninggal waktu tu umur 62. Waktu di hujung usia 60-an tu dia dah tak bekerja sebab dia sakit kan. Lepas tu aku cuba nak manja-manja dengan dia, gura-gura dengan dia apa semua. Itulah momen yang terakhir pun, momen yang terakhir dapat bergurau manja dengan abah di saat di hujung-hujung usia seorang abah. Lepas tu dah tak ada peluang tu. Aku nak sangat peluang abang. Nak sangat salam. That's why bila aku macam pergi mana-mana kan, ada sebab ada pakcik yang lebih kurang macam 60-an, pakcik yang macam tu sikit 60-an macam abang apa semua kan. Aku salam, aku nak peluk dia orang. Aku rasa macam Rindu. That's why macam sekarang jujur aku cakap, macam Zaidi selalu bawa aku balik rumah dia, balik kampung. Lepas tu ayah dia Pak Aziz, Pak Aziz tu aku tengok macam macam dengan arwah abah. Dan sebenarnya arwah abah dengan ayah Zaidi, Pak Aziz ni, dia memang satu umur, memang sebaya. Ya, lahir pada tahun yang sama. Kalau arwah abah masih hidup, dia adalah sebaya dengan ayah Zaidi lah. Lepas tu ada satu kisah ni, macam aku baik kali dah pergi rumah kampung Zaidi. So macam dah rapat dengan family dia. And then waktu hari Zaidi konvo hari tu, yang aku ingat yang aku macam hati aku macam tersentuh, dan aku sempat aku nak nangis. Waktu tu
dah habis konvo Zaidi kan, kita orang pergi makan dengan family Zaidi sekali lah dekat Shah Alam, dekat Muni Shah Alam. Lepas tu dia orang family dia orang nak balik lah, so kita orang salam lah dengan Puan Noria, Mak Zaidi, dengan Ayah Zaidi, Pak Aziz, dengan abang-abang dia apa semua, dengan anak buah dia apa semua. Waktu salam dengan Pak Aziz dengan abah Ayah Zaidi ni, aku salam. Lepas tu abah dia, ayah dia perlu aku, Pak Aziz perlu aku. Lepas tu waktu tu aku rasa macam aku jadi sempak. Waktu aku sempak, aku macam, ya Allah, lama, dah lama aku tak dapat pelukan seorang abah, pelukan seorang lelaki, aku orang abah. Waktu tu aku rasa macam aku lepas rindu, aku dapat lepas rindu bila Ayah Zaidi tu peluk aku. Sebab aku nak sangat, aku nak sangat dipeluk oleh seorang figura lelaki yang bergelambar. Sebab aku rindu. Malam ni penuh dengan air mata. Setidak-tidaknya bila aku cerita benda yang macam ni, aku lepas rindu, aku lepas perasaan air aku pendam, aku lepas benda yang aku pendam selama ni, aku rindu selama ni. Tapi korang pula jadi, kesian korang jadi orang yang terpaksa mendengar luahan hati dan perasaan. Okay, itulah, itu je lah untuk setakat ni yang benda yang aku boleh share dengan korang. Aku cuba untuk tidak menangis, tapi ternyata cerita pada manusia sangat sangat menyentuh hati dan perasaan. So thank you so much korang kerana mendengar cerita pada malam ini. Terima kasih kerana berada dengan saya. Terima kasih, dan terima kasih untuk like, share dan juga subscribe di channel ini. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita jumpa lagi next episode, okay, dalam podcast Cerita Aku dan Kamu. Bye-bye. Assalamualaikum.